laki sebab dapat lelaki lain dia segan. Cepat dia tutup. Ini cerita Ustaz Hanafi di Bismillah. Kalau saya pun, dia pun bohonglah. Kita lihat di situ. Baik saja, ceramah fake kecantikan Ustaz Hanafi. UHAM. UHAM itu apa? Ustaz Hanafi Abdul Malik. Tuan-tuan tak situ, dia dapat tengok. Sampai kat bagian ketiga ke bagian keempat ke, dia cerita kat situ. Mungkin agak tu begitu. Yang sebelah sana, ialah ada dua kan. Sampai rumah tu sah kata nak hidang air. Pasal kata nak buang air, nak hidang air kosong pun hidang. Jadi lagi beri. Jadi dia dah berat. Kat sebelah sini dan kurang kat sebelah sana. Tak boleh lah. Kan? Lama-lama dah pendam, dia tak balik. Tak bermalam tu. Dia singgah rumah tu buah baju tu. Lepas tu dia keluar. Dia tidur hotel. Keliran bini tu tidur hotel. Keliran bini pun tidur rumah. Sebab bini tu ni semenjak dah ada madu ni menjadi-jadi bangai. Dulu tak macam tu Ustaz. Sekarang ni dah menjadi-jadi bangai Ustaz. Macam tu nak buat? Tapi dia mengenai walaupun macam tu dia naik lah isteri dia. Sebab isteri dia berhak dapat hak-hak sebagai seorang isteri. Nafkah duit bagi tapi tak balik. Ada macam tu. 2 tahun tak balik ke rumah isteri. Duit bagi tak cukup, tak pernah kurang. Kalau kata sebulan bagi RM5,000 on time tapi tak balik. Itu satu hal. 2 tahun tak balik. Kalau isteri dah repot tak apalah. Okeylah, dia boleh bagi alasan isteri muda lawa, getah lagi. Tak balik, 2 tahun. Saya sebut nama orang ni pun tuan-tuan belak. Haa? Tuan-tuan pun banyak. Tapi itulah fakta je. 2 tahun tak balik. Yang diberi hanya duit belanja. Duit nokah. Atau mengasari je. Dahlah tak balik bermalam, nafkah tak bagi. Atau mengasarinya dengan perkataan atau perbuatan. Suami saya ni Ustaz, semenjak kahwin bini muda ni dengan saya cakap kasar. Mana air dia? Belum kahwin muda, saya belok. Ma, buat kata air ni abang, dulu. Bila dah kahwin muda, air saya mana? Wah, semua suara bini. Kalau kita ambil mikrofon bagi kat dia tu, tengok kat equalizer tu, ya, tak ada malaikat, orang dengan merah je suara. Hijau dah tak ada. Kosak kata kuning tu, kosak kata hijau, kuning pun tak ada. Yang ada orang dengan merah je suara. Tuan faham, alhamdulillah tak faham mudah. Jadi apa jalan nak selesai? Isteri kena buat macam biasa. Jangan lawan. Jangan lawan. Hidang. Tapi kita hidang air jangan tak isi juga. Bukan guna-guna. Nah, jangan salah faham. Kita guna-guna pula. Bodoh macam tu. Jadi isi air yang kita campur dengan air zam-zam, air yasin. Nak bagi lembut hati suami. Tujuannya supaya lembut hati suami. Kalaulah suami ini diberi makan yang kotor-kotor, itu tuan-tuan faham maksudnya. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita, suami kita itu akan sedar. Oh, punya dia sudah termakan benda kotor. Sebab
P. Ramli sudah tunjuk benda ini dalam filem Grimis. Tuan-tuan tengok, balik tengok dari itu. Ada CD, buka CD tengok bagaimana suami ini beri makan kotor. Jadi sampai rumput isteri yang ada, dia tergila-gilakan. Maksudnya perempuan yang jadi bini muda ni ada niat tak baik perempuan. Jadi kita tak boleh nak lawan balik. Tapi inilah suami macam ni, dia buat daya pada isteri, dia kasar perbuatan, perkataan, perbuatan. Dulu boleh panggil ini, sekarang mencampak. Balik kuku macam balik bumerang. Kan dulu bagi buku elu, sekarang bagi buku macam balik bumerang. Contoh-contoh bumerang kan, satu jenis benda melayang, ya, bentuk L. Asalnya dari permainan orang-orang pribumi Australia, namanya boomerang. Orang putih improvise, orang barat tambah baik daripada boomerang menjadi pas, jadi bentuk L, dia buat dalam bentuk piring, piring terbang. Jadi dia terbang layak. Dulu bagi itu lah ni semua buah pun bagi macam-macam baling pun korek. Buah suami macam ni kasar lah pada isteri. Tak sepatutnya isteri diperlakukan sendiri. Isteri hendaklah menasihati suami dan mengingatkan, tak menjawab dengan menyebut firman Allah SWT, A'udzubillah minasyaitanirrajim, wa'ashiruhunna bilma'ruf, فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, dan bergaulah kamu dengan mereka, isteri-isteri kamu itu dengan cara yang baik. Kalau nanti nak kahwin lebih, nak kahwin 2, 3, 4, mestilah tahu cara. Ini dia tuan Allah bagi mesej. Kenapa Allah Ta'ala sebut wa'ashiruha? Kenapa Allah Ta'ala sebut wa'ashiruhun? Sebab pada awal-awal ayat-ayat awal surah An-Nisa, Allah Ta'ala berikan keharusan kepada mana-mana suami, sesiapa di kalangan suami, untuk berkahwin 2 dan 3 dan 4. Jadi jangan tahu nak kahwin je, ilmu kahwin tak tahu. Allah Ta'ala bagi panduan, wa'ashiruhunna bil-ma'ruf, bergaulah kamu dengan isteri-isteri dengan mereka itu dengan cara yang baik. Kalau isteri seorang pun dengan cara yang baik, ya. Fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an, kemudian jika kamu yang merasai benci pada mereka disebabkan tiga lakunya, janganlah kamu terburu-buru menceraikannya kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu. Jadi kalau rasa benci, tak suka, jangan terburu-buru. Ini maksudnya setengah-setengah suami dia terburu-buru, sikit punya hal. Garam tak cukup dalam lauk masakan, nak dipancung isteri itu. Tak betul lah. Sebab ada suami buat macam tu, benda kecil pun sampai cerai talak 3 ada. Jangan kata-kata tuan, benda kecil je ya. Berebut keribut kontrol diri. Malam Sabtu, malam Ahad nak tengok bola Premier League. Ni malam ni tuan, malam ni Malaysia lawan Saudi. Malam kedudukannya Allah Alam tak tahu, menang ke kalah. Menang alhamdulillah. Lain daripada itu kita berserah kepada Allah. Apa cerita yang lawan pun sama-sama Islam. Kekal yang isteri nak tengok GB, apa GB Ustaz? Gegar bergerza ulangan dia pun tahan pun